السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم الغفار ذي الطول الواسع والنعم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النور الأنوار وسير الأسرار وعلى آله وصحابته الأطهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم، وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم، والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Taala kerana dapat sama-sama di pagi ini kita mempelajari kitab Jam'ul Fawaid, masih lagi berkaitan peristiwa Isra wal Mi'raj, dan bertepatan kita berada di dalam bulan Rajab, memperingati peristiwa yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pembacaan kitab kita ini menambahkan lagi ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita meneruskan bacaan kitab. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. Kemudian maka naiklah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Jibril alaihi salam pada tangga yang ketiga, pada langit yang ketiga, maka menuntut buka ia. Maka dikatakan, siapa kamu? Katanya, Jibril alaihi salam. Dan katanya lagi, siapa serta kamu? Katanya, yang dijawab Jibril, Muhammad. Katanya, adakah disuruhkan kepadanya? Jawab Jibril, bahkan. Dan berkata ia, malaikat yang menjaga langit, marhaban bihi wa ahlan min akhin wa min khalifatin, fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal muji'u ja'a. Sehingga akhirnya maka dibukakannya, maka masuk keduanya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril. Maka tak kala lalu keduanya, maka tiba-tiba dengan Yusuf alaihi salam, maka terpandang kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dan sertanya, serta Nabi Allah Yusuf, beberapa orang daripada kaumnya, maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam, maka dijawab akan salamnya. Kemudian Nabi Allah Yusuf alaihi salam menjawab salam yang telah diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata ia Nabi Allah Yusuf alaihi salam, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, ahlan wa sahlan, mana selamat datang saudaraku yang soleh dan Nabi yang saleh. Dan doakan dia dengan kebajikan. Maka tiba-tiba
adalah ia berikan setengah keelokan. Dan pada satu riwayat, dan tiba-tiba ianya terlebih elok, barang yang dijadikan senya telah dilebihkan dia daripada segala manusia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertemu Nabi Allah Yusuf alaihi salam di langit yang ketiga. Satu riwayat menyatakan langit yang ketiga ini min hadid, ianya daripada besi. Besi ini ialah min safisul hadid, sebenar-benar besi yang tulen. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan bentuk yang begitu cantik, yang diriwayatkan waqad u'tiya syatral hasan, iaitu telah diberikan akan dia, iaitu akan Nabi Allah Yusuf alaihi salam ini, syatral hasan, iaitu sebahagian daripada kecantikan, sebagaimana sebahagiannya lagi adalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara insan yang paling cantik, sebagaimana juga Nabi Allah Yusuf alaihi salam, iaitu di antara hamba Allah yang cantik. Dan seterusnya adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam mempunyai berapa kelebihan, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Qustallani rahimahullahu ta'ala, ma u'tiyahu Yusuf alaihi salam min ta'bir al-ru'ya falladhi nuqila anhu min zalika salasu manamat. Adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kebolehan mengungkapkan maksud mimpi. Dan adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam diriwayatkan dan dinakalkan kepada kita bahawa Nabi Allah Yusuf alaihi salam telah mentadbirkan 3 mimpi. Yang pertama, hina ra'a ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar, iaitu yang pertama mentadbirkan mimpi beliau, iaitu melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Dan yang kedua, iaitu mentadbirkan mimpi 2 orang teman baginda Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam penjara, iaitu 2 pembantu raja, yang seorang pembuat minum, yang satu lagi adalah juru masak raja. Kedua-dua orang tersebut meminta kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam untuk mentadbirkan mimpinya. Maka pembuat minuman berkata, inni arani a'siru khamra, wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bita'wilih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam mentadbirkan mimpi sahibas sijni, iaitu 2 orang yang sama-sama di dalam penjara meminta kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam supaya mentadbirkan mimpinya, sebagaimana Allah berfirman menceritakan kisah ini dalam surah Yusuf ayat 36, inni arani a'siru khamra
Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku memerah anggur. Dan tukang masak pula berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku menjunjung roti atas kepalaku yang sebahagiannya dimakan oleh burung. Berikanlah kepadaku takbir mimpi ini. Ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam surah Yusuf. Nabi Allah Yusuf alaihi salam telah mentafsirkan mimpi tersebut bahawa pembuat minum akan keluar setelah 3 hari dan dia akan bertugas memberi minum arak kepada rajanya seperti biasanya, dan seorang lagi akan keluar juga selepas 3 hari, kemudian ia akan disalib. Kedua-dua orang sahabat tersebut berkata, kami tidak mengetahui sesuatu apapun. Nabi Allah Yusuf alaihi salam berkata, semuanya merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah mimpi raja. Manakala bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memberikan kebolehan mengatasi Nabi Allah Yusuf alaihi salam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh mentafsirkan mimpi yang tidak terkira jumlahnya. Jadi berapa banyak mimpi yang telah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di kalangan ulama Islam Syekh Ibn Sirin rahimahullahu taala telah mengarang satu kitab yang khusus berkaitan tentang tafsir mimpi, Tafsirul Ahlam. Begitu juga Al-Imam Abdul Ghani An-Nablusi juga telah mentafsirkan menerusi beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafsir mimpi di kalangan ulama tasawuf yang alim Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Begitu juga seorang ulama yang alim iaitu Syekh Ibn Sirin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Apabila kita membaca peristiwa ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, dan diceritakan bahawa sesungguhnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu syatral hasan, mempunyai kecantikan, itu separuh daripada kecantikan. Apakah hikmah daripada pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam? Mengikut kajian ulama-ulama hadis, pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Yusuf adalah merupakan motivasi dan suntikan semangat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan seumpama layang-layang yang putus tali, terkapai-kapai, dan adakah ianya boleh meneruskan perjuangan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kerana orang yang disayangi telah kembali ke rahmat Allah. Dan begitu banyak segala tribulasi dan juga ujian yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kata ulama, menerusi peristiwa Mi'raj ke langit adalah merupakan satu sentikan semangat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dipaparkan kepada baginda bahawa sesungguhnya para nabi dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya menghadapi berbagai ujian tetapi mereka tabah. Begitulah wahai Muhammad, hendaklah kamu dalam keadaan teguh dan jangan berganjak menyampaikan risalah Allah, kerana sesungguhnya para nabi alaihimussalatu wassalam juga diuji. Di antara nabi yang diuji iaitu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf alaihissalam dalam menyampaikan risalah tauhidnya, menyampaikan risalah Islam,
ianya berhadapan dengan ahli keluarganya, iaitu adik-beradiknya. Begitulah kamu wahai Muhammad akan berhadapan dengan banyaknya ujian dan juga rintangan dan halangan daripada saudara-saudaramu min Quraisy, iaitu daripada Bani Quraisy. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala rintangan tersebut hendaklah kamu hadapi. Sesungguhnya kaum kerabatmu dan juga kaummu daripada Bani Quraisy yang akan menentang kamu, sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam, adik-beradiknya yang telah menginanya dan membuat perancangan jahat untuk membunuh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Begitu juga kamu wahai Muhammad, perancangan jahat, konspirasi jahat yang telah diatur oleh orang Quraisy hendak membunuhmu wahai Muhammad. Siapkan persediaan dengan persediaan yang lengkap supaya dakwahmu tidak akan tergugat dan kamu dapat meneruskan perjuangan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar dan begitu juga Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Kata mereka, wabi Yusuf ala ma waqa'a lahu ma'a ikhwatihi min Quraisy wa min nasbihim al-harb lahu wa iradatihim halakahu wa kanat al-afiyatu laha. Sesungguhnya Yusuf, sebagaimana yang berlaku ke atasnya perancangan jahat daripada ikhwatihi min Quraisy, saudara-saudaranya daripada saudara-saudaranya, begitulah juga akan berlaku kepadamu wahai Muhammad daripada kaum Quraisy, dan mereka akan meniupkan api yang begitu mara, iaitu peperangan, dan juga menyerangmu, dan mereka mau membunuhmu sebagaimana perancangan adik-beradik Nabi Allah Yusuf yang mereka ingin membunuh Nabi Allah Yusuf. Tetapi Nabi Allah Yusuf dalam keadaan afiat, wa kanal afiatu laka, dan juga kamu wahai Muhammad akan diberikan afiat. Ini yang dinyatakan oleh para alim ulama hadis menerusi hadis yang telah kita baca pada pagi ini. Manakala pandangan ulama tasawuf ataupun di kalangan para alim ulama yang lain, pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Yusuf ianya merupakan maqam jamalullah. Jamalullah yang dinamakan maqam, kedudukan jamalullah, keindahan Allah. Karena apabila melihat kepada kecantikan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, maka terpandanglah kepada jamalullah, kecantikan Allah. Di sana ada beberapa pembahasan yang telah kita bahaskan sebahagiannya di pengajian-pengajian yang lepas, iaitu di sana ada pembahasan mengenai jalalullah, jamalullah, kamalullah. Kamalullah. Dalam kita membicarakan berkaitan tentang sifat 20 ataupun kita mempelajari ilmu tauhid, di sana ada 3 pembahasan yang telah kita bahaskan. Yang pertama, kita membahaskan nama-nama Allah ataupun sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ini, iaitu dari sudut ta'alluqnya. Iaitu dari sudut ta'alluq. Contohnya, ilmu ta'alluqnya, iaitu peranan ilmu ini. Allah itu bersifat dengan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut ianya memberi peranan yang mana dinamakan ta'alluqat. Di antara ta'alluq peranannya iaitu
menguasai semua, iaitu Allah dapat menguasai semua jenis pengetahuan kerana Allah bersifat dengan sifat ilmu yang dinamakan ta'alluq ihatah. Begitu juga Allah itu qudrah, iaitu perkuasa, maka berta'alluq dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat perkuasa yang berdiri dengan zat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa melakukan sesuatu yang terdapat di dalamnya ada tansuluh, ada tanjiz, tanjizil hadis, ada qabdah. Ini menunjukkan bahawa Allah yang bersifat perkuasa, yang berdiri dengan zat, yang tidak memerlukan kepada bantuan kerana ianya berdiri dengan zat. Oleh sebab itu disebut oleh Syekh Panae nama dia perkuasa. Kerana perkuasa ini, Allah itu perkuasa, tidak perlu kepada bantuan yang lain. Sebagaimana yang telah saya huraikan di Masjid Bukit Katil semalam, mengikut kajian ataupun ilham yang Allah berikan kepada Syekh Panae dan telah dinakalkan oleh Syekh di dalam kitab beliau yang terkenal Bakurah Al-Amani, telah menterjemahkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah ini ada kelainan dengan ulama-ulama di Nusantara, iaitu satu ilham merupakan tajdid pembaharuan dalam memberikan makna sifat-sifat yang wajib bagi Allah, iaitu menyebut perkuasa, pendengar, kerana menunjukkan kepada berdiri dengan zat. Manakala kalau kita menyatakan melihat, mendengar, maka ia merupakan ta'alluq kepada sifat yang wajib bagi Allah. Kerana Allah itu perkuasa, maka ianya tidak memerlukan kepada pertolongan orang lain. Kerana sesungguhnya Allah berkuasa ini berdiri dengan zat. Apakah peranan Allah yang bersifat dengan qudrah? Maka peranan Allah yang bersifat dengan qudrah ini, maka dia berkuasa melakukan sesuatu. Ini dinamakan ta'alluq. Ianya tidak terbatas kepada pembahasan tentang ta'alluq. Di sana dibahaskan oleh ulama, hendaklah kita juga mengetahui daripada pembelajaran ilmu tauhid ini, peringkat yang kedua yang dinamakan takhalluq nama dia. Dan setelah kita memahami peringkat yang kedua yang dinamakan takhalluq, naiklah kategori yang ketiga, iaitu dinamakan tahakkuk. Bukan sekadar kita mengetahui tentang ta'alluq. Kita membahaskan begitu banyak tentang ta'alluq sehingga kita mengenepikan peringkat yang kedua, iaitu dinamakan takhalluq. Bagaimana kita berakhlak dengan nama-nama Allah? Bukan setakat kita berakhlak dengan nama-nama Allah. Diajarkan menerusi peristiwa Isra wal Mi'raj, iaitu matlamat dan kemuncaknya yang tertinggi, iaitu dinamakan tahakkuk, benar-benar sampai ke hadratillah azza wajal. Maka ketika itu tidak terpandang kepada kemewahan dan kesenangan dunia yang menipu. Hanya ketika itu hanya terpandang kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tajalli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa Mi'raj ke langit. Inilah yang dinamakan tahakkuk. Sebagaimana apabila mereka itu takbiratul ihram dalam keadaan membahaskan tentang ta'alluq, kemudian naiklah kepada satu tahap berakhlak dengan akhlak, iaitu sifat-sifat yang terpuji pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hilanglah sifat-sifat yang tidak baik, buangkan sifat-sifat mazmumah, datangkan sifat-sifat yang terpuji, hanya terpandang kepada kebesaran Allah. Maka ketika itulah mereka yang nak mendirikan solat hanya menyebut kalimah Allahu Akbar. Maka sebenar-benarlah ianya mengesakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah sampai kepada Sidratil Muntaha, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemputkan oleh Allah untuk menunjukkan tahakkuk yang sebenar. Inilah pembahasan dalam ilmu tauhid yang dibahaskan oleh para ahli ulama
dan kita mempelajari peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, merealisasikan pembelajaran ilmu tauhid kita bukan sekadar terbatas tentang ta'alluq, tetapi kita juga membahaskan tentang takhalluq, iaitu mencantikkan diri kita ini dengan akhlak-akhlak terpuji. Di antaranya diajarkan menerusi peristiwa Isra' wal Mi'raj, bertemunya dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, maka dinamakan maqam jamal. Maqam jamal mula-mula dibahaskan tentang maqam, iaitu maqam jalal. Maqam jalal di antara ismul jalalah ialah Allah. Oleh sebab itu apabila kita membaca Asma'ullahul Husna, dimulakan dengan kalimah Allah. Kerana mula-mula kita membahaskan tentang nama Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla, maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, iaitu apabila disebut kalimah Allah, menunjukkan bahawa zatullah, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersihlah Allah subhanahu wa ta'ala daripada sifat-sifat yang baru, dan menunjukkan dengan kewujudan Allah ta'ala ini. Wa syahidat bi wujudihi mawjudatuhu, telah menyaksikan segala makhluk ini tentang kewujudan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala makhluk yang diciptakan oleh Allah ta'ala ini menunjukkan bahawa tentang keesaan dan juga ahadiyah ataupun Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat tunggal. Sifat tunggal. Maka apabila kita telah memahami sifat jalal Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, dan tidak ada di bercampur di dalamnya sifat-sifat kekurangan, maka pada awal lagi pembahasan dalam ilmu tauhid yang kita terapkan di dalam pembelajaran Isra' wal Mi'raj, iaitu mereka yang mempelajari peristiwa Isra' wal Mi'raj ini sudah menanamkan dan menerapkan ilmu tauhid, menyatakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, dan Allah subhanahu wa ta'ala sunyi dan bersih daripada sifat-sifat kekurangan. Sesungguhnya Allah memiliki sifat yang iaitu sifat kamal, sifat kesempurnaan. Sehingga apabila kita telah memahami sifat-sifat tersebut, maka naiklah ke kategori yang kedua, menerusi pembelajaran ilmu tauhid beriman Allah, iaitu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Nama Allah itu iaitu ismul jalalah, nama yang agung, nama Allah yang hebat. Maka kita berakhlak dengan akhlak yang terbaik, di antaranya hendaklah kita berakhlak dengan nama Allah tersebut. Bagi orang yang arif, bahawa ia merasakan bahawa yang kaya adalah Allah dan kita tidak memiliki apa-apa. Oleh sebab itu apabila Allah sempurna dari sudut kekuasaannya, Allah sempurna dari sudut pemberiannya, Allah sempurna dari sudut keampunannya, Allah sempurna dari sudut keredaannya, maka orang yang arifin billah ianya hanya memohon kepada Allah yang kaya segala-galanya, maka datanglah sifat al-miskin, sifat al-faqir ilallah, al-faqir ilallah. Dan ketika itu ianya akan membesarkan dan mengagungkan Allah, dan dia akan merasakan ketenangan kerana ia berdamping dan mengadu kepada Allah yang boleh memberikan segala-galanya. Kalau kita mengadu kepada makhluk, makhluk tidak memiliki sifat kesempurnaan, makhluk tidak akan dapat menyempurnakan segala kehendak kita, makhluk tidak akan dapat menyempurnakan segala permintaan kita. Berbeza Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat kesempurnaan, dia akan menunaikan segala permintaan kita. Kerana segala permintaan kita ditunaikan oleh Allah, maka akan datanglah satu perasaan, iaitu dinamakan al-uns, ketenangan, keseronokan, kenikmatan berdamping bersama dengan Allah Rabbul Jalal.
Maka apabila dia beribadat kepada Allah, maka dia merasakan ketenangan kerana segala apa yang dibacanya, segala apa yang dipintanya adalah diserahkan dan dihadapkan dan dipersembahkan kepada Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Permintaannya didengar oleh Allah kerana Allah bersifat dengan sama. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kerana Allah melihat apa yang telah dilakukan ikhlas kerananya. Maka orang yang ada mempunyai ilmu tauhid, maka hasil daripada pembelajaran ilmu ini, maka naiklah kedudukan yang kedua yang dinamakan takhalluq. Dinamakan takhalluq. Kemudian setelah kita mempelajari daripada awal pertemuan dengan Nabi Allah Adam alaihi salam, pertemuan dengan Nabi Allah Isa, pertemuan dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam ini, maka disebut oleh ulama iaitu maqam jamal, maqam jamal. Pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Yusuf di langit yang ketiga disebut sebagai kedudukan jamalullah, iaitu maqam jamalullah. Kerana sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa Nabi Allah Yusuf alaihi salam terkenal sebagai seorang nabi yang paling elok wajahnya dan paling mulia akhlaknya, semua ini didapatnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghiasi, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jamal. Karena Allah memiliki sifat jamal, maka Allah boleh memberikan, dan maka Allah memberikan kecantikan ini kepada semua, kepada hamba-hambanya yang telah terpilih. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai jamalnya, dan Allah Subhanahu wa taala boleh mencantikkan akhlak budi perkati seseorang. Maka kita apabila berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita akhlak yang terpuji, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana memandang kepada cermin membaca doa, iaitu ya Allah, engkaulah telah mencantikkan rupa parasku, dan cantikkanlah wahassin khuluqi, iaitu percantikkanlah ya Allah budi pekertiku. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah supaya Allah mencantikkan budi pekertinya, mencantikkan akhlaknya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terpandang kepada jamal Allah, terpandang kepada nama-nama Allah, iaitu di antara nama Allah al-Jamal iaitu Ar-Rahman. Di antaranya Ar-Rahman, di antara nama Allah iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahman ini memberi maksud bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan rahmat. Sebagaimana yang telah dihuraikan oleh para alim ulama tasawuf dan ulama-ulama tauhid, sebagaimana yang kita ketahui, semua benda ataupun jirim dan jisim maupun benda-benda yang lain menerima perhiasan daripada Allah. Perhiasan tersebut dinamakan jamal, iaitu keindahan Allah, iaitu jamalullah yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk ini sehingga terpandang cantiknya. Kita terpandang benda yang cantik, maka terpandang kepada kecantikan Allah, cantiknya sifat-sifat terpuji Allah, terpandangnya kepada keindahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, siru fil ardi, apakah kamu tidak berjalan di muka bumi? Fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, dan hendaklah kamu melihat bagaimana keadaan mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka terpandang keindahan kejadian Allah, tetapi tidak terpandang kepada indahnya keampunan Allah. Mereka terpandang kepada kecantikan pemandangan yang dilihat, tidak terpandang kepada cantiknya keredaan Allah, tidak terpandang kepada cantiknya keampunan Allah, tidak terpandang kepada cantiknya pemberian Allah. Maka mereka ini
tidak patuh dan tunduk kepada Allah setelah melihat kecantikan yang dijadikan oleh Allah, kerana tidak terpandang kepada jamal Allah lantaran mereka engkar dan kufur kepada Allah, maka Allah murka kepada mereka. Tetapi mereka yang terpandang kepada keindahan dan kejadian Allah ini, maka terpandang kepada keindahan dan iaitu jamalullah, mereka akan tersungkur sujud memohonkan keridaan Allah, memohonkan keampunan daripada Allah, memohonkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu ulama menyatakan, tatkala seorang yang telah insaf bahawa dirinya adalah makhluk yang daif, makhluk yang lemah, yang memiliki nafsu ammarah, senantiasa memenuhi nafsu syahwat yang hina ini, maka apabila ia terpandang kepada kecantikan Allah, terpandang kepada cantiknya kebesaran Allah, Allah yang memiliki kudrah yang sebenarnya, maka ketika itu datanglah perasaan jalalullah. Maka terpandang kepada, mula-mula terpandang kepada cantiknya keampunan Allah, maka bertukar terpandang kepada kecantikan keampunan Allah, ianya bertukar kepada terpandang kepada jalalullah. Apabila ia terpandang kepada jalalullah kerana dia merasa takut, sekiranya ia tidak beribadat pada masa ini, bila lagi ni nak beribadat? Waktu dia sihat tidak patuh kepada Allah, bila lagi nak patuh kepada Allah? Umur semakin hari semakin berkurang, tenaga yang ada semakin lemah, hampir kepada kematian. Maka ketika itu terpandang kepada jalalullah, kebesaran dan kemegahan Allah, kekuatan Allah Ta'ala. Kerana jalalullah, Allah ini adalah bersifat dengan sifat gagah perkasa, dan akan mengazabkan dan menyeksakan hamba-hambanya yang tidak taat kepadanya. Maka di antara nama jalalullah Al-Muntaqim, maka kegerunan dia kepada Allah ini sehingga ianya terus beribadat dan memohon kepada Allah supaya Allah tidak mengazabkannya, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak golongkan ia di kalangan orang-orang yang diseksakan oleh Allah, tetapi memohon kepada rahmat Allah supaya digolongkan ianya daripada hamba-hamba Allah yang dicintai dan diradai oleh Allah. Kerana ia memohon rahmat, maka bertukar daripada kegerunan kepada Allah, diberikan limpahan dan juga curahan rahmat Allah Ta'ala. Maka ketika itu ianya merasakan ketenangan. Bila dia merasakan ketenangan, maka terpandang kepada kecantikan Allah, ia akan merasakan ketenangan, keseronokan, kerana terpandang kepada keampunan Allah yang mengampunkan dosa. Dia merasa seronok kerana Allah lah mempunyai sifat jamal, iaitu keampunan, dan memiliki sifat keredaan, iaitu Allah yang memiliki segala-galanya. Maka dia akan terus beribadat. Maka cantiklah dari sudut akhlaknya, maka cantiklah dari sudut budi perkertinya, ianya akan jadi cantik oleh Allah Subhanahu wa taala memandang kepadanya dengan pandang yang cantik, yang mana Allah memiliki sifat yang cantik, iaitu hamba ini bersih daripada segala dosa, hamba ini bersih daripada segala maksiat. Apabila ianya bersih daripada segala maksiat dan segala dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan ianya bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah, iaitu hanya terpandang kepada Allah, tidak terpandang kepada kepada makhluk, hanya terpandang kepada Allah. Maka naiklah kedudukan yang dinamakan tahakkuk, dinamakan tahakkuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ianya sangat berharap kepada Allah. Bila kita terpandang kepada jamalullah, Allah yang memiliki sifat-sifat kecantikan, maka dia akan mengharapkan kecantikan Allah ini diberikan kepadanya. Sekarang kita berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimakanlah keseluruhan sembahyang yang telah kami
persembahkan kepadamu ya Allah. Apa yang kita niatkan dalam hati, apa yang kita niatkan. Kalau sekiranya kita ini sudah memahami konsep dan juga falsafah peristiwa Isra wal Mi'raj yang diajarkan menerusi pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, kita memohon kepada Allah di dalam doa yang kita tadahkan supaya Allah menerima keseluruhan semayang kita. Kerana apa kita berdoa begitu? Kerana kita terpandang kepada Jamalullah. Kerana kecantikan penerimaan Allah ini, Allah boleh menerima segala-galanya dan Allah boleh menolak segala-galanya. Allah lah al-mani'u. Allahumma la mani'a lima, mana taula. Allahumma la mani'a. Dan ya Allah, tidak ada sesuatu yang boleh menghalang. Apabila Allah itu mu'ti yang memberikan, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang boleh memberi apa-apa yang telah kau halangkan ya Allah, maka ketika itulah terpandang kepada Jamalullah, pemberian yang paling sempurna, yaitu cantiknya pemberian Allah. Maka Allah akan memberikan kepada sesiapa yang Allah kehendaki, ketika itu tidak ada yang boleh menghalangnya, sebagaimana zikir yang telah kita baca selepas sembahyang. Maka ketika itulah kita menadah tangan kepada Allah Ta'ala, pemberian Allah ini, Allah menerimakan segala solat kita ini. Tidak ada siapa yang boleh menghalang solat kita tidak diterima, kerana Allah menerimanya. Begitu juga apabila Allah menghalang, tidak ada yang boleh memberikannya, kerana itu telah dihalang oleh Allah. Ini yang disebut di dalam pelajaran kita menerusi peristiwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit, adalah dinamakan maqamul jamal. Dinamakan maqamul jamal. Indahnya kalau kita ini dapat mendalami dan juga menekuni ilmu tauhid dengan begitu mantap. Ianya bukan di atas level yang pertama. Pembelajaran ilmu tauhid bukan di atas pembukaan dasar sahaja, pembukaan di atas, tetapi hendaklah kita menyelami dan juga menjiwai serta mentatbikkan amalan, menerusi amalan dalam pembelajaran ilmu tauhid, terutama menerusi peristiwa Mi'raj dan bertepatan pada bulan Rajab ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu para alim ulama telah menghuraikan menerusi peristiwa Isra wal Mi'raj ini pada awal lagi mengajarkan kepada kita supaya beriman, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj berlaku pada waktu malam, menunjukkan kepada kita supaya kita ini menjadi hamba Allah yang beriman. Bagaimana iman ini hendak menjadi mantap supaya kisah-kisah yang kita akan bahaskan selepas ini ianya akan menjadikan keyakinan yang begitu mantap dan tidak tergugat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa Mi'raj turun ke bumi ianya tidak berganjak. Dan begitu juga apabila diceritakan kepada para sahabat, terdapat di sana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berganjak keimanannya sehingga digelarkan As-Siddiq, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an yang digelarkan As-Siddiq. Karena itulah hendaklah kita memenuhi syarat-syarat iman yang mantap supaya selepas ini benar-benar tahakkuk, benar-benar kita ini rindu dan cintakan kepada Allah. Kita semua ini ketika beribadat belum terasa kerinduan dengan Allah, belum ada rasa mahabbatullah, cintanya kita kepada Allah, kerana kita hanya di atas permukaan sahaja dan kita belum menyelam lagi dan kita belum sampai ke dasarnya. Oleh sebab itu kita semayang sekadar semayang, kita membaca Quran hanya lapisan di atas sahaja, hanya sekadar baca Quran, tidak terasa bahawa bacaan kita ini sedang didengar dan diperhatikan oleh Allah. Dan merasa begitu teroja membaca kalam Allah seumpama wahyu baru diturunkan. Begitu sekali bergegasnya para sahabat hendak mendengar kalam Allah, dan mereka bergegas
menulis kalam-kalam Allah supaya jangan terlupa, kerana inilah kalam daripada Allah. Adakah ianya sampai kepada tahap kita begitu, ataupun kita ini sekadar tahap yang permukaan sahaja? Justru itu ulama menyatakan di antara prasyarat iman yang mantap ini, iaitu dinamakan manazilul iman. Manazil iaitu manzilah kedudukan iman. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas. Bagaimana hendak ikhlas? Maka di dalam kita beramal dengan Allah ini, hendaklah diiringi dengan mahabbah cintanya kepada Allah, dan hendaklah kita merasakan jalalullah, dan hendaklah kita merasakan jamalullah. Sebab apa kita tidak jadi ikhlas? Kita boleh menguji dan boleh kita menilai amalan yang kita lakukan semenjak dahulu sehingga hari ini. Ketika kita semayang tadi, adakah kita iringi merasakan jamalullah? Begitu. Bahawa kita baca tadi, kita baca surah Fatihah, kita baca dalam semayang ini, kita terpandang kepada jamalullah, cantiknya rahmat Allah beri pada kita, iaitu kita dipilih oleh Allah dapat mengabdikan diri kepadanya waktu subuh. Satu nikmat yang Allah berikan. Indahnya jamalullah ini, Allah kekalkan kesihatan kepada kita. Tidak ada yang boleh memberikan kesihatan yang sempurna, yang jamal, melainkan Allah. Maka mensyukuri nikmat Allah ini. Bila diiringi di dalam ibadatnya, ikhlas ini mengikut pandangan ulama tasawuf, ialah mereka yang mengiringi amalannya dengan merasakan cinta kepada Allah, rindunya kepada Allah, mengagungkan Allah, merasakan jamalullah. Maka itulah tanda dia ikhlas. Kalau kita tidak ada rasa menghargai ataupun appreciate dengan nikmat Allah, menghargai nikmat Allah, maka dia biasa saja. Contohnya kita menghargai seseorang, maka kita akan menghadiahkan barangan yang baik. Bukan setakat kita beli barangan yang branded, barang-barang yang berharga, bahkan kita akan balutkan dengan balutan, dengan balut yang begitu cantik, dan ada kad pula yang cantik, tulisannya pun cantik. Kalau kita nak suruh anak kita tulis, cari anak yang tulisan cantik. Dia tak suruh bapak yang tulis sebab tulisan bapak tak cantik. Begitu. Kalau nak tulis komputer, pilih yang tercantik. Kenapa? Terpandang kepada jamal orang tersebut yang telah banyak memberikan pertolongan kepadanya. Maka inilah balasannya, suka orang kurang dapat aku membalas budi. Begitulah hamba Allah yang terpandang kepada jamal Allah. Ketika mempersembahkan amalannya, maka ikhlasnya itu dibuktikan dengan terpandang kepada jamalullah, jalalullah, kamalullah. Oh, ini tinggi. Ha? Tinggi pembahasan. Dibahaskan oleh ulama. Dan yang kedua disebut oleh ulama, as-sidqu. As-sidqu, benar. As-sidqu. Macam mana hendak mengetahui bahawa as-sidqu? As-sidqu ini dihuraikan oleh ulama, iaitu menafikan semua sifat-sifat munafik di dalam hatinya. Sifat munafik. Ikhlas ini menunjukkan benar-benar solid ianya beriman, benar-benar membersihkan daripada sifat syirik. Maka as-sidqu itu menghilangkan segala sifat munafik, iaitu berpura-pura. Adakah kita ni berpura-pura membaca? Adakah kita berpura-pura menutup aurat? Ataupun benar-benar kita menutup aurat? Kita menutup aurat pada zahirnya, tetapi di sebalik menutup aurat itu,
iaitu hendaklah kita menutupkan aurat kita di sudut batin. Kita malu dipandang oleh manusia tempat-tempat yang sulit di dalam badan kita. Kita tutup dengan sesempurnanya kerana malu. Itu aurat. Aurat ini diambil kalimah air, iaitu malu. Malu dipandang oleh mata manusia, maka kita menutupkan dengan sesempurnanya. Ini adalah dari sudut zahir. Manakala dari sudut batin diajarkan oleh Allah, kamu menutup aurat dengan menutup dengan sesempurnanya. Kamu memakai pakaian menutup tubuh badanmu dengan pakaian yang cantik, kerana kamu hendak menghadiri majlis perkahwinan ataupun mana-mana majlis function yang lain kamu nak hadiri, memakai pakaian yang begitu cantik. Walaupun di badan kamu tidak cantik, tetapi supaya dipandang cantik dan ditutup, bahawa dipandang ianya cantik dan dipandang oleh manusia kecantikan yang ada pada badan kamu, kamu tutupkan aibmu. Apakah kamu tidak mengambil ibrah pengajaran daripada itu? Kenapakah aku memerintahkan supaya menutup aurat? Supaya kamu menutupkan dirimu daripada dipandang oleh Allah, iaitu aib yang ada di dalam hati. Sekiranya kamu tidak menutupkannya, sekiranya kamu tidak hapuskan dia, maka ianya dipandang oleh Allah. Allah yang bersifat dengan sifat jamal, maka Allah tidak akan terpandang kepada hati yang penuh dengan kotoran, kerana Allah bersifat jamal dan Allah suka jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan Allah suka benda yang cantik. Cantik hatinya daripada sifat syirik, cantik hatinya hamba Allah ini daripada sifat munafik. Bukan sekadar luaran yang cantik, tetapi dalam penuh dengan kotoran dan busuk yang menjijikkan. Tetapi ianya tidak sedemikian rupa, hatinya juga cantik. Maka Allah yang cantik memandang kepada cantik, barulah naik kepada tahakkuk. Ini di antara yang disebut oleh para ahli ulama yang dinamakan as-sidq. Kemudian yang ketiga dinamakan tuma'nina. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang telah beriman hatinya tenang dengan zikrullah, maka apakah tidak dengan zikir itu menenangkan hati. Dari sudut tenang mana? Tuma'ninah ini apakah ukurannya? Mereka berkata, Syekh bacalah Quran, Quran itu menenangkan. Orang ni dalam keadaan rusing, murung, ya Syekh baca Quran tenang. Dia kata, dah banyak aku baca Quran dah, tak tenang pun. Sebab apa dia tidak tenang? Kerana dia tidak tahu formulanya. Kita suruh anak kita baca buku, baca buku, maka kita tak mengajar macam mana nak memahami buku tersebut, pembelajaran tersebut. Buat latihan banyak-banyak, kita kata. Kalau nak pandai buat latihan, maka dia tak tahu nak buat latihan macam mana. Apakah soalan-soalan yang terbaik nak dibuatkan latihan? Mana dia latih tubinya supaya ianya bertambah mahir dan faham menyelesaikan masalah? Justru itu ulama tasawuf memperkenalkan kaedah at-tama'ninah yang dinamakan tama'ninatul qurbi, iaitu ketenangan dapat hampirnya dengan Allah. Kita bila baca Quran, beriman Allah bersifat dengan sifat kalam, dan peranan kalam ini ialah dilalah menunjukkan. Dengan adanya kalam Allah, menunjukkan adanya Allah. Kalau orang tanya apakah dalil adanya Allah, tidak perlu kita menunjuk adanya alam, tidak perlu kita menunjuk jauh-jauh adanya sungai, adanya langit, adanya bintang. Cukup Quran yang kita baca.
bila kita membaca Quran, bahawa ianya adalah kalam Allah. Kalam Allah ini berperanan dilalah, iaitu takluknya dilalah. Bila kita membaca Quran, menunjukkan itulah petunjuk adanya Allah. Dengan wujudnya Allah, maka wujudnya kalam. Maka dia bila membaca kalam Allah, maka terpandang kepada Allah, ianya akan jadi tenang kerana dia hampir kepada Allah. Maka dia akan hampir duduk hatinya, merasakan ianya sedang membaca apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Huraiannya begitu panjang, insyaAllah kita akan hurai pada pengajian akan datang. Ini yang dinamakan maqam jamal. Walaupun huraian ini ada yang sukar nak dipahami, tetapi cubalah kita memahami dan menjiwai, supaya mudah-mudahan dalam pembelajaran ilmu yang kita bahaskan pada pagi ini, ianya akan membuahkan hasil yang terbaik. Apabila kita membaca Quran, kita merasakan iaitu tama'ninatul qurbi. Kenapa tama'ninatul qurbi? Ketenangan hampir kerana kalam Allah, yang mana Allah yang mempunyai sifat kalam, yang mana kalam Allah yang datang daripada Allah yang bersifat jamal. Semua kalam Allah ini semuanya sempurna, tidak terdapat di dalamnya kekurangan dan tidak ada di sana perubahan. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya iaitu Quran akan terpelihara sehingga bila-bila pun, sehingga hari kiamat, kerana ianya datang daripada jamalullah. Jamalullah. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita akan bertemu pada pengajian akan datang. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita dan digolongkan oleh Allah kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil mustafa khairil jami'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil mustafa khairil jami'i. Wahabni fi madinatihi qararan wa rizqan thumma dafnan bil baqi'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil mustafa khairil jami'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil mustafa khairil jami'i. Wa khatimatan bi'imanin wa sitran jamilan bil-mujibi wa bis-sami'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil mustafa khairil jami'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil mustafa khairil jami'i. Wa sukna makkata zamanan wa tawran wa bitaibatan fi mujawarati syafi'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil mustafa khairil jami'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil mustafa
خير الجميع صلاة الله دائمة عليه مع الأصحاب والآل الرفيع إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن سعادة وبكل سورة من القرآن سلامة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بالإيمان اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بالإيمان اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بالإيمان ونفوسنا منشرحة بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.